Khabar dari Sarawak hari ini kita bawakan mengenai ritual masyarakat Bidayuh. Mereka punyai adat dan tradisi wajib dengan memanggil semangat padi atau simonggi bodi. Ia bagi memastikan rezeki untuk tanaman mereka sentiasa bertambah. Ini tahun yang bukan kita kata penghabisan, tapi akan diadakan pada tiap-tiap ujung tahun. Ujung tahun lah, selepas menuai. Jadi kita akan buat seperti ini juga tiap-tiap tahun. Jadi untuk kita menghormati ataupun kita untuk memanggil semangat padi. Supaya kalau ini tahun dapat, misal kata dia, kita dapat 20, tahun depan mungkin kita dapat lebih daripada itu lah. Upacara itu dilakukan selama 3 hari bermula 31 Mei sehingga 1 Jun iaitu hari kemuncak. Ritual tahunan yang dikenali sebagai Gawai Soa Bijagoi bagi masyarakat berkenaan bermula di tepi sungai dilakukan paderi lelaki, pinyiga dan wanita Dayong Buleh. Upacara itu turut disertai beberapa orang lain diiringi dengan tarian nyiga dan lagu ritual Ayun Buleh yang bertujuan untuk memanggil simonggi bodi. Astro Awani sempat merakamkan ritual berkenaan di kampung Jagoi Duyoh dekat Bau kira-kira 48 km dari Kuching. Walaupun amalan itu sudah dipraktikkan lebih 100 tahun sejak zaman nenek moyang mereka, mereka tetap patuh kepada pantang larangnya. Pantang larang yang lebih kita takut tidak ada lah. Hanya pantang larang selepas gawai macam ini, kita tidak boleh bawa rebung dalam rumah macam tu siput kan. Siput dalam sungai tak boleh bawa, tak boleh makan. Itu asam payak tak boleh bawa, itu pantang larang dia. Pantang larang lain tiada, macam biasa saja. Tapi itu yang perkara itu yang tak boleh bawa. Kemeriahan terasa apabila budaya kunjung mengunjungi masih diamalkan masyarakat di Sarawak yang meraikannya. Membang Tajang Batoh ada cerita mengenai suasana di rumah panjang Nyaving, Sungai Asap di Belanga. Hari ini in the current culture it's called Doledoh. So similar to Gawai, it's the same as Gawai juga. Orang akan datang visit Ngabang, makan-makan and then we're going to have a celebration. So dalam masa ni ada Ratu Cantik, ada pertandingan ngajat dan banyak-banyak lagi lah. Kemeriahan dan keseronokan itu diserikan lagi dengan kehadiran bukan sahaja keluarga yang terdekat dan jauh tetapi juga tetamu dari luar negara. Semuanya untuk kenali budaya tradisi kaum Dayak dalam meraikan Pesta Gawai. Yang lain tahun ini banyak datang dari jauh. Datang visiting, ada yang dari Amerika, ada yang dari Semenanjung Malaysia, ada yang dari Bintulu juga. Semua datang sebab mau tengok macam mana celebration di rumah panjang ini. Ada saudara, ada juga yang guest dari luar yang ingin merasakan keseronokan, kegembiraan bersama orang rumah panjang. Selain itu, Mebang turut kongsi bahawa perayaan ini sangat bermakna buat dirinya. Ini kerana perayaan ini menggambarkan hidup harmoni, sifat toleransi sekaligus mengeratkan hubungan kekeluargaan. Perayaan Hari Gawai ini memang mengeratkan hubungan keluarga sebab jarang sekali balik ke kampung. Kalau masa lain mungkin pergi bercuti sama ataupun bertemu macam itu saja, tapi Hari Gawai sangat bermakna untuk kami orang Dayak sebab masa itulah semua keluarga dari jauh akan balik ke kampung, mengalami suasana kampung yang sungguh meriah. So sangat special untuk mengeratkan dan untuk culture kami. Sebuah pusat kebudayaan orang Ulu, OUCC, pertama di negara ini bakal dibangunkan di Bandaraya Miri. Ia dibangunkan untuk dijadikan pusat utama bagi kebudayaan orang Ulu, penganjuran sebarang majlis dan ikon perpaduan komuniti tersebut. Menurut penasihat Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak Malaysia, Forum, Datuk Jerawat Gala, pelan bangunan OUCC telah siap. Malah, ia juga telah diperakukan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg sebelum dikemukakan kepada Urus Setia Sarawak SPA untuk kelulusan sebelum tender dikeluarkan. Pembinaan OUCC ini dijangka mengambil masa 18 bulan dari tarikh penawaran kontrak dan bakal menjadi tarikan terbaru di Miri. Bagaimanapun, anggaran jangka masa untuk memulakan pembinaan OUCC bergantung kepada tarikh kelulusan OUCC oleh SPA. Sekian khabar dari Sarawak untuk hari ini.